teman-teman, saya Yusia pengen bahas narasi dari kelompok 2. Temanya adalah proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 10 Mei 1940, Hitler pemimpin Jerman menyerang negara Belanda, sehingga pemerintah Belanda lari ke pengasingan di London. Pada hari yang sama, di Indonesia diperlakukan undang-undang darurat perang dan pelarangan segala rapat politik. Bagaimana dengan keadaan negara Belanda? Saya baru mendengar bahwa Kapten Hitler dan Jerman telah menyerang Belanda. Betul sekali, pemerintah Belanda telah mengasingkan dirinya dan lalu kita tidak boleh mengadakan rapat negara lagi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kalian, saya minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk memerdekakan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita juga di dalam zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zona Jepang ini, tampaknya saja kita menyadari. Akan tetapi, pada hakikatnya, tetapi kita menyusun tenaga kita sendiri. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Akan tetapi, pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekaranglah, tiba saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air ini di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat di Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita, saudara-saudaraku. Dengan ini, kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami.